Pasca gempa magnitudo 5,8 yang mengguncang Mamuju, Sulawesi Barat, ribuan warga memilih mengungsi di Stadion Manakara yang dijadikan sebagai lokasi pengungsian sementara lantaran takut adanya gempa susulan. Jumlah pengungsi yang tinggal di stadion mencapai ribuan orang. Dari data yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamuju, tercatat sudah ada ribuan pengungsi yang memilih untuk tinggal di Stadion Manakara. Sejumlah tenda posko dibangun di sana untuk menjadi tempat tinggal sementara bagi pengungsi gempa dengan magnitudo 5,8 yang mengguncang Mamuju. Salah satu dari ribuan pengungsi yang memilih tinggal di Stadion Manakara, yakni Nurma. Ia tinggal bersama seluruh keluarganya di dalam sebuah tenda kecil yang ia bangun secara mandiri. Dan ini bukan pertama kalinya bagi Nurma. Tahun lalu, saat gempa melanda Mamuju, ia bersama keluarganya juga mendirikan tenda di tempat yang sama demi melindungi keluarganya jika terjadi gempa susulan. Nurma belum tahu berapa lama ia akan tinggal di pengungsian ini. Namun ia datang ke pengungsian dengan perlengkapan seadanya. Ia bahkan membawa cucunya yang baru berusia 1 tahun untuk tinggal di pengungsian. Karena takut gempa. Pengalaman tahun lalu. Iya, kita takut gempa pengalaman yang lalu toh. Jadi kita pengungsi. Kita pengungsi ya, berpikiran kita untuk mengungsi dari itu bangunan. Ya, menghindari bangunan yang tinggi. Keluarga semua itu, kemanakan, tante, saudara, itu. Satu tenda semua? Iya, satu tenda semua. Supaya tidak bisa pisah, toh. BMKG mencatat gempa berlokasi di 43 km arah barat daya Kabupaten Mamuju, dengan kedalaman 10 km. Meski guncangan cukup terasa, gempa tidak berpotensi tsunami. Edi Atmajawi, Kompas TV, Mamuju, Sulawesi Barat.